Halo sahabat YouTube, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu update dengan channel Teras Kamar Atas. Jumpa lagi dengan saya Om Pandemi. Sempat viral mengenai pemberitaan di beberapa media mengenai adanya gorengan bercampur plastik dan cukup banyak oknum penjual makanan yang mencampurkan plastik ke dalam minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng dengan tujuan gorengannya menjadi tahan lama dan crispy. Seperti artikel beberapa ini. Oleh karena itu, kali ini Om Pandemi akan mencoba untuk bereksperimen dan menunjukkan seperti apa jika plastik itu Om Pandemi goreng menggunakan minyak, apakah akan ada perubahan pada minyaknya atau tidak. Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai habis. Hello. Nah, kita sudah siapkan minyaknya yang baru. Kemudian kita panaskan kompornya. Kemudian kita goreng plastiknya. Kita taruh lebih banyak plastik. Plastiknya menghilang dan minyaknya menjadi semakin bening ya. Oke, kita matikan, jadi jelas perbedaannya. Minyak menjadi lebih jernih malah. Seperti yang kalian lihat tadi, hasil penggorengan minyak yang bercampur dengan plastik tidak menunjukkan hasil yang perbedaan minyak yang cukup signifikan. Hanya saja yang membuat kita heran adalah ternyata minyak goreng menjadi lebih jernih daripada minyak goreng baru yang sebelum dilakukan pemanasan. Jadi plastiknya itu membuat minyak goreng menjadi lebih jernih.
Namun, apapun itu, jika gorengan yang bercampur dengan plastik dianggap lebih renyah dan tahan lama, namun perlu diingat, jika plastik akan berbahaya bagi kesehatan karena sulit dicerna di dalam tubuh. Nah, yang perlu kalian ketahui, adapun zat berbahaya yang terkandung di dalam plastik seperti PVC yang bersifat tidak larut dan sulit terurai, itu sama bahayanya dengan formalin. Yang kedua, zat plasticizer yang merupakan katalisator dalam pembuatan plastik, dan yang ketiga itu terdapat BPA yang dapat memengaruhi perkembangan otak dan membuat kanker. Kandungan zat kimia plastik yang bersifat karsinogen dan beracun tidak layak bila dikonsumsi oleh manusia karena dapat mengganggu kesehatan seperti kanker, terus kemudian ada nyeri dada, tumor, gangguan janin, dan gangguan kesehatan yang lainnya. Jadi tetaplah bijak dalam mengkonsumsi makanan. Baik teman-teman, sekian percobaan kita kali ini. Tetap saksikan dan dukung channel kami agar terus dapat berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih, tetap rendah hati, dan salam.